Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini anak-anak lagi sekolah, jadi aku mau sharing video masak. Gitu guys. Nah, hari ini aku mau masak saus spaghetti. Nah, teman-teman, ini bahan yang kita butuhkan buat bikin spaghetti. Jadi karena aku tambahin sayur, aku pakai zucchini sama bayam. Nah, kasih garlic, onion, ground beef, saus, sausage, and tomato sauce, sama bayam. Nanti bayam kita masukin yang terakhir. Oke, sekarang kita kerjain potong-potong sayurannya. Sekarang kita proses sosisnya dulu, teman-teman. Sambil kita potong-potong sayurannya. Kita mau proses dulu sosisnya, kawan-kawan. Teman-teman, sosisnya ini bisa dimasak cuma setengah matang, nggak apa-apa karena kita masuk ke slow cooker, jadi nanti tergantung mau masaknya berapa lama kayak gitu. Disokin nggak apa-apa kalau udah matang dengan slow cookernya gitu. Lagi coba buat video ini biar backgroundnya beda karena rumahku kecil, nggak bosen sama kulkas terus, tapi itu bright, apa, terlalu terang itu karena cloudy, apa, mendung, jadi nggak ada matahari hari ini. Nah, teman-teman, sambil nunggu sosisnya ready, kita masukin sausnya dulu sama sayurannya. Sekarang kita masukin sayurannya, teman-teman. Sebenarnya bikin sosis, saus spaghetti slow cooker itu mudah, jadi bisa ditinggal kemana-mana. Sekarang kita masukin, teman-teman, bawang bombay dan beef. Masukin, kasih ini, teman-teman, Italian season. Oke, siap kita masak. Oke.
Nah, kayak gitu teman-teman. Cepet kita bisa tinggal pergi kemana-mana. Jadi aku mau jemput anak. Terus kalau ada ekstra acara, ada ekstra acara buat anak-anak gitu, jadi nggak apa-apa, nggak takut kosong. Oke teman-teman, kita tunggu sampai nanti malam habis jemput anak sekolah, makanan sudah ready.